gue tuh ada orang. Udah lah gue diajak ngobrol udah gak bakalan bangun lah pokoknya. Gak amat. Tidur lagi dia. Hei. Tambah lagi. Astagfirullahaladzim. Sorry Ri. Tidur. Ah, lu ganggu orang tidur aja lu. Ri. Andre jangan tidur dulu Ri. Beri gua Ri. Gua mau cerita Ri. 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 Apaan sih? Mau curhat. Bangun temen gua. Gua mau curhat nih. Besok aja. Besok libur ah. Ri. Ngantuk banget gua. Lu tau kan Venita Ri, anak ekonomi. Rambutnya pendek yang putih. Tuh Ri. Tau gua. Gua tuh. Gua tadi ketemu di kantin. Gak tau kan waktu itu nomor telepon kan. Lalu tanyain itu depan kelas gue, lalu gue nanya nomor teleponnya. Dia ngajak temennya. Nah, habis itu lu tanya. Dia nanya itu mulu. Nah, kenapa emang? Hei! Suruh gue bangun! Ngantuk gue, Ri. Ya lu, gue juga tidur tadi. Bisa denger cerita lu. Kenapa? Ada apa? Ngobrol aja. Lu sudah guru kita nyuruh bangun nih. Ah, ya gue pengen tahu dong. Kenapa? Teleponnya Venita. Ya, gue pengen tuh. Gue marah. Kamu mukul gue nih. Ya Allah Ri, gue lagi cerita lu tidur. Gue dengerin dari tadi. Gue dengerin lu nya aja yang gak tau, gue lagi dengerin kusu. Jadi gimana tadi, lu tadi pengen gimana gimana tadi, gimana tadi? Gimana caranya tuh, gue biar bisa temenan sama dia tuh. Ya gue udah pernah kasih tau lu caranya. Nomor telepon udah dicariin. Udah berapa kali gue bilang juga bocorannya tuh dia tuh gak suka. Lu main aja ke rumah dia, pakai taksi ya. Dia gak suka kalau bawa motor cowok. Diusir lu ntar, malah nyalain motor lagi. Astagfirullah. Dan itu gue bangun gue tidur. Lu gue tidur lu bangunin. Sekarang gue bangun lu tidur. Ambil gitar dah. Sorry. Kita udah nyanyi-nyanyi dulu lah, semangat baru. Lu maunya apa? Gua tidur juga. Lu ambil gitar. Semua orang udah tidur gua, pakai lu dateng.